Lagi-lagi lampu merah ngegantung. Daripada cintanya digantung. Salah. Maksudnya daripada lampu merah ngegantung. Mending saya benerin. Lagi-lagi ngegantung guys. Jadi ini yang hijaunya ini sering banget jatuh ya. Itu tuh biasanya karena klipnya kurang kenceng nih, klip yang di samping-sampingnya. Udah berapa kali nih kayak gini kejadian? Terakhir waktu itu kan dibenerin sama disup ya. Masih nyala nih guys. Untung aja nggak hilang nih. Kayaknya bentar lagi hilang tuh, soalnya nggak diikat ya katanya topinya. Kita perbaiki sendiri atau nunggu dari dinas ya guys. Soalnya kalau kayak gini nih ngeganggu penglihatan juga nih gue. Jadi kepikiran terus. Kalau dibenerin sendiri ya aman sih sebenarnya. Justru harusnya dinas yang berterima kasih kepada saya karena sudah peduli gitu kan. Ntar kita nunggu hijau ya guys. Masih nyala tadi gue lihat. Nah, habis ini nih. Dari arah Sri Pohaci ya guys.
kelihatan banget nih gantungnya. Gak tau kejadian udah berapa kali ya ini. Kalau kayak gini tuh saya nggak bisa diem nih orangnya, pengen langsung gerak gitu. Jelas ya guys, gantung banget kan videonya. Kemarin tuh gara-garanya lihat postingan dari salah satu anggota Polantas yang menegur pengendara nggak pakai helm tuh, di sini pas banget lokasinya. Nah saya lihat lampu hijaunya ngegantung guys. Ternyata bener masih ngegantung juga nih hari ini, hari Sabtu. Hijau nih guys, tuh masih nyala ya, masih nyala tuh guys. Oke kita gerak yuk lah, daripada gini terus. Daripada cintanya digantung, salah. Maksudnya daripada lampu merah ngegantung begini, mending saya benerin demi kenyamanan pengguna jalan. Jadi minjem tangannya ke sini nih guys. Nah ini nih minjem tangannya ke sini ya. Pak, atas pak. Mohon siap. Beres. Nah, jadi minjemnya ke sini ke bapak ini. Siap. Udah ya, beres nih. Pak, makasih, Pak. Inilah hasilnya. Jadi permasalahan traffic light di sini tuh klip atasnya nggak ada, guys. Nggak ada sama sekali. Jadi tadi coba pakai kawat nih. Mudah-mudahan awet, nggak ada kendala. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Alhamdulillah udah beres, udah terpasang lagi lampu hijaunya sebelum hilang.
guys. Nyala lagi. Sudah bisa terlihat lagi lampu hijaunya. Nah ini guys, hasil yang tadi alhamdulillah sudah beres, sudah bisa menyala lagi. Semoga bermanfaat ya guys, mudah-mudahan nggak ada kejadian serupa, nggak ada kendala lagi. Sekarang udah nyala lagi, udah bisa terlihat lagi lampu hijaunya. Masih aman, nggak ada yang hilang, topinya nggak ada yang lepas juga. Jadi saya ambil gambar cuman dari arah sini aja guys. Nah, kuning udah, merah nyala, sip, aman.